Nah, pemirsa, untuk Anda yang masih bingung mencari tempat wisata di awal tahun baru ini, kawasan hutan Pinus Malino bisa menjadi salah satu pilihan Anda. Beragam wahana hadir di sana. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, pengunjung hutan Pinus Malino hanya bisa menikmati alam dengan berkeliling menggunakan kuda dan menikmati permainan ayunan untuk anak-anak. Saat ini beragam wahana dapat dinikmati pengunjung di kawasan hutan wisata ini. Mulai dari Flying Fox, wahana yang bisa dinikmati orang dewasa dan juga anak-anak. Tak hanya itu, sepeda gantung juga tidak kalah favorit di hati pengunjung. Pengunjung bisa merasakan sensasi saat mengendarai sepeda di atas udara. Nah, seru kan? Tak hanya itu, kali ini telah hadir juga kawasan zona selfie yang menjadi incaran untuk spot foto. Hal ini membuat pengunjung menjadi senang bisa berlama-lama berada di kawasan hutan Pinus Malino, Kabupaten Goa. Siti Nurfadila, salah satu pengunjung yang datang bersama dengan keluarga, mengungkapkan kekagumannya. Kawasan hutan Pinus Malino dinilai sebagai tempat wisata yang cocok untuk keluarga menikmati libur akhir pekan. Fadila memilih tempat ini agar bisa menikmati suasana alam yang sejuk dan anak-anaknya bisa bermain di alam bebas secara lepas. Kawasan hutan Pinus Malino menjadi tempat yang cocok untuk piknik bersama keluarga, kerabat, ataupun teman Anda. Pengunjung yang datang bersama dengan keluarga tak perlu repot untuk membawa alas, karena di kawasan ini sudah tersedia karpet yang siap disewa untuk kebutuhan keluarga. Alia Muhammad di channel.